kita cuci motor VJX. Kita agak tahu dulu. Bagian sini blok-blok mesin dan gripnya gosok pakai sabun colek. Bagian jok dan speedometer nanti kita masukkan kita lanjut sebelah kiri body. Dan velg
depannya. Lanjut ke depan dan depan yang terbesar. Gue anakmu wah, wes, dapat tuan wah. Langsung kita bilas. Dan tadi kita sikat sudah import sudah hilang orangnya. Keringkan pakai kan itu.
menuju ke bagian tengahnya keringkan. Kita siapkan silikon oil satu tutup. Kita lanjut pulas. Untuk yang body, bagian body enggak bisa dipoles. Kita ambil bagian-bagian yang hitam saja, kita poles. Lanjutkan velg belakang, kita gunakan silikon oil. Thank you.
jeepnya kan poles bagian ban.